Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rezeki. Halo guys, sampai jumpa lagi di channel Trends TV. Dikutip dari liputan6.com Jakarta, kedekatan namanya dengan pria Malaysia Faisal Nasimuddin sudah dipamerkan melalui foto-foto di media sosial. Sayangnya hingga kini Luna belum mau mengungkapkan secara lisan. Denny Darko membacakan kartu tarot untuk Luna Maya dan ia menjelaskan hubungan Luna Maya dengan Faisal kemungkinan segera terjawab guys. Tarot Reader ini meramalkan Luna Maya dan Faisal memang ada kedekatan, bahkan keluarga keduanya sudah saling kenal. Wow. Berikut pernyataan Denny Darko. Ini bukan hubungan yang kalau anak muda ketemu anak muda terus pacaran. Mereka ini kayak keluarga kenal, saling baik. Dan kalau sudah seperti itu, kalau enggak menuju yang ke tingkat serius, ya apalagi. Tutur Denny Darko di kawasan Jalan Kapten Tandean, Mampang, Jakarta Selatan, Jumat 14 Juni 2019. Dilihat Denny Darko, sosok sang pria merupakan tipe yang sudah tidak mencari apa-apa lagi. Diketahui Faisal adalah pengusaha yang sangat sukses. Jadi saya lihat dari sisi prianya ini sudah enggak nyari apa-apa lagi di dunia ini. Dia orang yang berkelimpahan, bahkan dia orang yang memberikan sesuatu untuk orang lain. Jelas Daddy. Daddy pun meramalkan Luna dan Faisal tidak akan melewati fase pacaran. Kemungkinan mereka akan langsung menikah guys. Wow, mari kita doakan saja yang terbaik untuk Luna Maya ya guys. Nah, jadi kalau dilihat dari hubungan, saya pikir ini hubungan yang enggak akan ada pacaran lagi. Ya langsung menikah kalaupun ternyata mereka akan cocok. Papar dari Darko. Oke guys, gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Yang jelas, apapun yang terjadi, mari kita doakan yang terbaik saja untuk Luna Maya dan Faisal Nasimuddin guys. Semoga mereka orang segera yang cepat ke pelaminan. Dan sekian dulu informasi dari Trends TV. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka guys. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya.